Suratul Nisa, insyaAllah ayat yang ke 160 ya, 160 insyaAllah ta'ala, 159 tak lagi ya. Astaghfirullah wa atubu. Astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر
أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Alhamdulillah. Tiga keratan ayat Allah dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Ra'ufur Rahim Al-Hayyul Qayyum Alladhi La Ilaha Illahu Ilayhin Nushur. Ialah Allah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayah, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi kepada sekalian kita, serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Di antara perangai orang Yahudi yang menyebabkan Allah Taala tu menyekatkan kebaikan dia kepada mereka itu, setengah daripadanya, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, dan disebabkan kezalimi yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi itu. Ya Allah, takutnya zalim. Zalim-zalim ini makna kata lawa. Allah itu makna zalim. Allah Ta'ala kata kerana kepada orang yang bersifat dengan zalim, yang ia zalim diri, ya. Zalim makna kata lawa Allah. Allah Ta'ala suruh hak ni kita tinggal, Allah Ta'ala lari hak ni kita buat, dikatakan zalim. Haramna alaihim tayyibatin. Allah dalam dunia lagi yawi benda ya sekat. Kami mengharap ke atas mereka itu akan makan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka itu sebelum ni. Dengan sahabat dia tu jadi zalim banyak gitu gini tu, maka kami itu mengharamkan kepada dia akan beberapa makanan yang sepatutnya tak ada haram, tapi kami haram atas dia. Ya, tolak dunia lagi dia tu diharam makan bagai-bagai molek. Di akhirat esok neraka. Na'udzubillah min syaitanir rajim. La ilaha illallah. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Sebenarnya beri belaka kepada dia, tapi apabila Allah Ta'ala dia buat jadi payah tu, Allah Ta'ala harakan kulladhi zufur. Nah, lepas tu syuhuma al-baqar wal-ghanam. Tak boleh banyak-banyak kara lah. Kita ni dah boleh, bagi ni tak ada harak. Tayyibat benar-benar molek. Tapi bagi Yahudi tak boleh. Sebab dia pa'ib beradam dah. Nah, na'udzubillah. Wabisaddihim an sabilillahi kathiran, dengan sebab mereka itu banyak menghalalkan manusia dari jalan-jalan Allah berdoa tu, lalu itulah kami itu sekat dalam nikmat dunia pun kami tak widah. Jangan ke akhirat esok. Wa akhdhihimur riba, dan puak dia ni puak tokai riba lah. Riba ni asal riba daripada Yahudi lah. Na'udzubillah, orang Arab. Orang Arab beramal hak asal hak Yahudi. Nah, dan beramal seluruh dunia riba ni, subhanallah. Bagi hari ini mudah sungguh. Tersebar seluruh dunia. Dia berasa molek pula dah. Reba tu. Nah, na'udzubillah. Wa akhadhihimur riba wa qad nuhu an, sedangkan mereka itu dilarang daripadanya. Bukan baru. Larang makan reba zaman Yahudi lagi. Belum Islam 3000 tahun dah. Tak boleh makan reba. Waklihim amwalan nasi bil batil, dan makan mereka itu akan harta manusia dengan jalan tak betul, al batil. Jangan makan harta dengan jalan batil ya. Bagai tak cerak ke mana, bukan hak kita, jangan duk makan lah. Ya Allah.
Bakal Yahudi makai bagi hak betul ni. Bakal Yahudi ya. Allah Ta'ala raya sini. Dia ni di antaranya perangai dia ialah aklihim. Dan makai mereka itu amwalan nas akan harta manusia. Nah, bukan sekadar makai reba dah. Hak lain lagi pun dia biasa menipu, biasa gapo gitulah. Cerdiklah dia, ya cerdik. Cerdik pasal tak ada. Tak ada kebaikan. Tak ada kebaikan pada manusia, tak kebaikan pada diri dia sendiri. Tak kebaikan pada Allah. Tak ada kebaikan. Ya cerdik berdoa buat dia. Makan harta manusia dengan yang batil. Wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Dan kami sedia, ingatlah kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu, di antara puak dia tu hak kafir cak cerak, orang Islam tak apalah. Mana hak tak orang Islam tu kafir. Mana-mana Yahudi dan Nasrani tak orang Islam panggil kafir belaka. Apabila kafir, atadna lil kafirin, kami itu sedia bagi orang kafir tu minhum azaban alima, akan azab yang pedih. Itu neraka lah. Neraka, na'udzubillah, insyaAllah. Allahumma ya Allah, na'udzubika min azabika ya Allah. Lakinir rasikhun, akan tetapi puak-puak yang mengaji sikitlah, puak yang ada mendalami segi ilmu pengetahuan, minhum daripada mereka itu ar-rasikhun fil ilmi, puak-puak ni seperti Abdullah ibn Salam, Sa'labah ibn Sa'iyah, Usaid, Asad, Zaid anak Sa'iyah, Asad anak Ubaid, puak-puak ni ternama-ternama ni puak rasikhuna fil ilmi lah. Puak ni puak rasikhuna fil ilmi menurut pentafsiran Ibn Abbas, orang ulama-ulama Yahudi. Ulama Yahudi dia siapa? Nah, akan kebenaran Islam tu puak ni wal mu'minun, dan orang-orang mu'minun rasikhun satu peringkat. Orang mukmin itu berkata, yu'minun, mereka itu beriman bima unzila ilaika, dengan barang yang diturunkan kepada kamu hai Muhammad, iaitu Quran, wa ma unzila min qablik, dan barang yang diturunkan sebelum kamu, dia beriman belakalah. Nah, ani adapun orang hadu tak beriman, ya beriman Taurat sa, Injil ya tak beriman, Quran sama telah dah. Nah, jadi orang yang beriman ar-rasikhuna fil ilmi dan mukminun tu beriman belaka dengan semua kitab dari Allah Taala. Wal muqimin as-salat, dan orang-orang yang mendirikan salat. Fuad Sa'ni, Fuad Abdullah bin Salam, ulama dia. Nah, wal mu'tuna az-zakat, dan orang-orang yang mendatangkan zakat, menunaikan zakat. Wal mu'minuna billah, dan orang yang apa dia beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, dan dengan hari kiamat. Oranglah tu ulaika sanu'tihim ajran azima, Allah Taala janji mereka itulah yang kami akan beri kepadanya pahala balasan yang amat besar, iaitu syurga. Ibn Kathir dah terjemah ajran azima, semua ulama lah, iaitu al-jannah. Nah, ajaran ada pun gapa dia azaban alima ni, itu neraka. Azaban alima itu neraka. Ya Allah, ajaran azimat iaitu al-jannah. La ilaha illallah, la ilaha. Itulah ajaran Allah Taala, sangat cerak. Hei orang Yahudi, hei jin Yahudi, hei orang yang tidak beriman kepada ajaran Muhammad, tak ada sebab gapo mung tidak beriman pada ajaran Muhammad hei orang ahli kitab. Nah, kerana ajaran Muhammad merupakan ajaran Tuhan mung juga. Tuhan yang menghantarkan Isa itulah hantar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan yang menghantarkan Musa itulah menghantarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beriman, kamu boleh beriman dengan Musa, boleh beriman dengan Isa, maka hendaklah kamu beriman dengan semua nabi. Nangis duk pilih nabi tu, nabi ni, itu adalah satu pembawa ke syaitan. Beza dengan nabi tu, nabi ni, apa kita beza, ada sebab apa?
Nabi Muhammad tengok hari ni orang turut dia dekat-dekat sekerat dunia dah. Mundur lawan lagi buat apa hei ahli Alkitab. Tak patut sekali, tak ada sebab kamu nak lawan dia. Nah, kerana menurut ajaran Islam, orang yang tak turut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang kafirun. Apabila kafirun, Allah Taala kata a'tadna lil kafirin minhum azaban alima. Tak ada pasal-pasal kamu hei orang Kristian, hei orang Yahudi. Nah, terimalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kamu dapat ajran azima, balasan yang besar insya-Allah, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada itulah hari ini wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin.